Baik, ikuti siri kedua laporan mengenai projek ISRL itu tadi dalam Nasional 8 malam ini. Baik, kita ke laporan selanjutnya. Pembentangan kertas putih Felda yang dijangka mendedahkan kecurangan serius kewangan agensi itu akan dibentangkan dalam sidang Parlimen ke-14 hari ini. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali diberi tanggungjawab membentangkannya dengan matlamat memberi pendedahan sebenar kepincangan pentadbiran terdahulu. Dalam siri pertama ini, Hartiam akan menerangkan kepada penonton apa sebenarnya kertas putih Felda dan kenapa ia perlu bagi membantu agensi kerajaan itu kembali menyerlah seperti zaman-zaman kegemilangannya. Pembentangan kertas putih Felda sepatutnya dibentangkan dalam sidang Parlimen ke-13 tetapi ditangguhkan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, keputusan itu diambil selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara. Ini kerana terdapat beberapa isu perundangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Datuk Seri Muhammad Azmin, kementerian bekerjasama rapat dengan Felda dalam menyediakan kertas putih terbabit bagi mendapatkan gambaran mendalam mengenai kemelut yang menyelubungi agensi itu. Sebelum perkara ini dibentangkan, perbincangan panjang lebar juga telah diadakan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperhalusi bukan saja masalah kekangan kewangan Felda tetapi langkah-langkah yang akan diambil untuk menjamin masa depan peneroka dan juga mengemukakan satu bisnes model baru tentang pengurusan ladang-ladang Felda ini. Supaya ianya lebih sustainable, lebih mampan untuk satu masa yang panjang. Umum perlu tahu matlamat kertas putih bertujuan memberikan pendedahan keadaan sebenar Felda. Peneroka perlu memahami keinginan kerajaan untuk melindungi dan menjamin kepentingan peneroka untuk masa depan. Namun, peneroka juga perlu tahu yang pengurusan lama Felda curang dan tidak bertanggungjawab. Ini hanya diketahui apabila selesai penyiasatan audit forensik yang dilakukan juru audit bebas dan profesional dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Apapun, semua akan didedahkan dalam kertas putih itu nanti tanpa sebarang kompromi. Sementara itu, kita juga akan mencadangkan beberapa langkah tentang pelan pemulihan Felda untuk jangka panjang kerana bisnes model Felda sebelum ini telah menyimpang jauh daripada matlamat asal penubuhan Felda itu sendiri. Jadi kita mahu peneroka-peneroka Felda ini dapat bersama-sama dengan kerajaan untuk melihat cadangan yang baru ini dengan harapan ianya dapat menjamin masa depan peneroka dan juga institusi Felda itu sendiri. Menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu lagi, jika dilihat dari perspektif lebih luas, syarikat-syarikat peladangan lain telah jauh ke depan. Dapat untung besar dan guna teknologi baru yang canggih untuk urus ladang. Persoalannya, kenapa Felda tidak dapat catat untung sama? Dalam siri kedua ini, kami akan kupas lebih mendalam kemelut yang dihadapi oleh agensi yang pernah suatu ketika dahulu menjadi ikon bukan sahaja kepada negara tetapi sektor perladangan kelapa sawit dunia.